Oke, Kak Valentino, kalian adalah Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Ini yang facelift TV Dakar Ultimate 4x4. Jadi ini ya TV tertinggi ya, sekaligus termahal dan dikasih embel-embel yang lipatnya tuh tetap pada interiornya. Warnanya tetap ada sunroof. Kalau yang 4x2 tuh yang enggak ada ya. Kok punya Pajero Sport 4x4 yang biasa enggak ada. Untuk kucing ini udah smarty dan sudah auto folding juga ketika di spioter terlipat ketika yang ada volume terlipat terus terbuka sekarang ya. Nah, kayak di kok dan dia monofungsi ya, bisa dimuji muji mau remote wow. Otomatis spinner ya. Selain ikut itu kunci apel sirang yang bisa dibuat por pop door. Sudah ada pop door ya. Untuk lampu pencet ya lampu. Nah, ini. Itu ya untuk detail punyanya. Ini lihat ketiga. Silakan mesinnya kan. Dia otomatis steeringnya nanya. Pusen dia LED bar yang titik. Ketika lampu kecil nyalakan, yang LED titik di meredup. Untuk lampu utama, dia LED projector lampu jauh. Bibirnya dari situ juga dan ada headlamp. Tetap motornya tapi model kayaknya bukan yang keluar. Untuk bagian sportnya, ini ya sport. Karena ada lampu sein dia di bawah masih bohlam ya. Untuk lampu otomatis share-nya ya, witing nyala. Misalnya kita corner-nya ini ya, ke kiri. Jadi kalau ke kiri dia ke kanan ya, kalau belok ke tuh ke kiri. Ke kiri lagi ya. Dan kalau yang ke kiri ke kanan. Dua LED. Kalau lurus itu enggak ada kayak matinya. Kalau yang nah ya. Ini bodoh dan dengar ada tuh ada LED ya. Pokoknya LED. Sensor corner ya. Untuk yang grillnya nih silver aja ya. Kalau di Spodi dia ada warna silver dan karena varian ultimate dia udah pas logo. Untuk mesin. Karena mesin ini ya diesel kayak di 4x2 ya. Di tengah tenaga ya 181 PS, torsinya 430 Nm. 2400 cc, 4 silinder turbo diesel Mayfair. Untuk pelampung enggak ada udah satu ya. Yang mesin yang diesel. Di sini model ABS, ukuran mesin sudah dicat ya. Kamisnya sudah dicat dan sudah ada berdam. Untuk harga varian Dakar Ultimate 4x4 tuh harganya 733.7 jutaan. Untuk kemarin enggak 240 ya dibanding yang prestis untuk unit ada di Street Mitsubishi Pondok Kota Mati Change. Velgnya tetap tuntun polos ya. Dengan profil bannya lumayan menyesuaikan. Tetap 18 inci ya dengan profil bannya 256 68. Bannya dulu di sini dia ada push step set spion chrome. Sekarang ada sunroof ya dan ada roof rail. Sekarang ada sunroof handle-nya chrome model tadi dengan akses smart key model pecat ya, model pecat aja. Untuk interior dominan warnanya full beige yang 4x2 dia beige. Bahan ini seperti di model armrest soft touch, jadi yang soft touch saja. Ini dia ada black glossy, ada warna silver buat pegang ini sih kayak Thailand. Tuh handle chrome, di sini dia ada auto CC driver. Di sini dia ada window lock, power lock. Tapi yang sejak puru ya facelift Hippopharm JKD kayak punya kayak GLS. Hippopharm ada utolanya. Finish ini black glossy dengan silver aja Thailand. Speaker
lampu LED per pocket di adapter dan ada lampunya. Tembik lampu pintunya. Terpasnya belum ada yang varian. Transmisi meti dengan puters ya. Kalau yang manual tuh enggak, Mas. Itu tangki ARB. Kaki ya. Total ARB 7. Itu tangki kamsin. Nah, sekarang ada putar. Bentar ya, ini mencuri. Ini dalam bentuknya sensor, sensor parkir apa ngontrol. Apa ya apa? Ini. Kebatan di sini. Isi AC tengahnya krom ya. Bahan dashboard standar klasik. Sekarang kita coba start up ya. Kondisi pintu terbuka. Yang mantap ini nih, speedonya udah full TFT. Dia ada animasinya pas nyala. Dan yang Dakar Ultimate 4x4 head unitnya OM. Jadi audio yang di-style di sini dia connect ke tampilan di full TFT speedonya. Untuk tampilan juga bisa diganti ya. Kalau untuk type 1 type 2 tinggal geser kanan gini aja. Dia otomatis berubah. Ini ya. Ini tampilan type 2 yang takometer besar, ini ada real time konsumsi BBM. Kalau yang type 1 ini dia takometernya di tepian. Ini ketokan enggak ada real time konsumsi BBM ya. Daripada di sini juga dia ada rata-rata kecepatan ekodikator ya. Ini infonya keletak ya di yang bawah ini ada info monitor on, interval service ya. Trip A bisa BBM ya, rata-rata kursi BBM. Untuk mono setting tambah 3 ya. Terus biduk tak kayak gini, yang mode kiri kanan. Kalau tuh yang ada hari berputar. Di sini juga dia ada speedo satuan BBM ya, bisa ditampilkan. Tidak ada menu driver ya. Brand Sport Warning. Nah, selanjutnya sekarang ada baru fiturnya. Lancas Recross Travel. Di sini facelift-nya di sini tadi yang auto manoeuvring ya. Bisa di-download atau apa sih ya, tinggal ngerogasinya. Ini di sini LED Learning. Nah, apa yang tampilkan unik termasuk untuk Bluetooth telepon. Untuk pengaturan spot bedor ya. Suara lampu sih, ini suara satu. Kalau suara dua, dia yang suara dua. Yang termasuk bunyi klik-klik juga di off ya. Dari sininya, bahasa bisa diatur ya. Satuan juga bisa diatur. Dan untuk temperatur, kursi BBM. Untuk reset, kursi BBM. Mau manual ya, reset ya, auto save ya, mobil tinggalnya reset. Untuk audio sih istilahnya ya. Oke, gini ya, BBM-nya. Patroli nggak ada kayak 4x4 ya, kayak 4x2. Juga ada informasi sama kita dia. Yang Astoran cuma yang Dakar Ultimate. Sama ini usah lihat buat di sini dia ada audio stereo Bluetooth telepon. Nah, kalau yang tuh yang audio sekarang audio baru navigasinya. Untuk sejaknya facelift tuh sudah ada full safety in. Di sini dia ada case counter control. Nah, ini ada kalau pakai sih ada up tap TV. Ultimate ke 4 kali. Nah, kalau 4 kali 4 tuh ada kamera 360. Yang 4 kali 2 belum dapat kamera 360. Ini 4 kali 2. Ini dia ada untuk telepon ya, untuk Bluetooth-nya level ya, untuk menaikkan saklar headlamp tetap belum auto ya, terus integrasinya cuma belum auto. Ini saklar wiper sama ya, belum ada auto, masih travel di terpandang ada waktu-waktunya. Di sini di untuk penyangkanya kayak Triton motor wiper di sini dapat just ya, motor pengaturan steer manual ya. Lengkap ya, tube teleskopik lengkap. Dari kulit warnanya hitam. Head unit 8 inci ya. Yang tulis
tulisan sono di media home. Menu setting di ada setting display. Ada USB. Bisa spot Android Auto Play. Oke, meng di home ya. Ada info kendaraannya di sini, dia ada versi Sowari. Setting dari yang kulit ya, satuan bahasa. Setting kamera juga ada dari sini ya. Ini di bawah sini dia dasar untuk sudah backdoor. Oh ini cuma yang kelipat aja, apa itu 4 kali 4. Cuma pencet hazard, takutnya pencet kesehatan karena ya bukan posisi P. Enggak nih, enggak apa-apa kalau enggak mau backdoor ya. Oke gini. Asik. Bosan ya antara driver menumpang pada driver di sisi sederhana masing-masing. Selengkap ya. Motornya harus sempurna juga lengkap sampai ketemu di from di Fugger. Rendy Fugger ya. Head unit OM. Sini lengkap ya. Sini ada HDMI dan ada USB 2 USB. Dengan ada cuma yang enggak ada USB dan sini dia ada port OLED. Ada laci mana? Itu transmisi dia. Transmisi dia yang mantap ya. Dia gear GTI 8 speed model Tiproni. Ini sama kayak di Lexus LS 570. Ini tuh yang sudah LED park brake dengan auto fold. Ini sih nah ini ya yang foto di driver dia auto untuk yang 4x4. Boardnya di sini dia ada dan ada hills control mudah model. Dan ada logger di sini. Mode dia bisa di sini Denny. Dan ada curvel ya atau zoom yang 4x4. Sini dia ada buah-buah cup holder. Cup holder tuh yang masuk yang black gosip seperti benih softface warnanya hitam. Tapi di sini ada laci mana dia itu yang jadi yang kayak mustilo ya di sini. Ambersnya softface. Di sini dia ada di dasar mendetik joknya kulit ya, warnanya hitam yang untuk dakar tuh yang ada sama kayak di dakar 4x4 ya. Si bawa register. Nah kayak siapa yang pilih suku yang RB apa yang handgip mulai tray sama sama di lapu vanity mirror. Nah sekarang ada lampu ya, untuk lampu baca tetap belum bobo, tetap belum LED ya. Di sini dia ada buka sunroof. Ini sunroof ya, posisi terbuka maksimal. Untuk speed tengah sudah auto dimming ya, cuma yang tetap belum auto click. Surface terpadi dilengkap vanity mirror dan lampu serta ada cup holder. Di sini dia ada hand grip pillar, ini ada tweeter, RBCC menumpang. Tuh ya software tuh yang diambil gendut. Selagi mengunci ya softening dengan ada mila ya, serta dari dua trimnya. Untuk pengentang kursi driver ya tentunya elektrik ya, tentunya elektrik. Belakang sampai ke depan ya dia full black, bahan ini black kursi. Ini masih plastik. Dia udah amper soft ties di sini. Tuh handle chrome ya, ini dia ada auto warna hitam. Di bawah speaker dengan ada cover kan dan ada lampunya. Di belakang kursi dia ada nggak ada RP ya, cuma nggak ada RP yang kalau masih plastik. Sini ada speed pocket dan ada sini dia ada belakang kursi dia ada speed pocket. Lengkap ya, baru ya, lengkap ya. Di sini dia ada USB dua ya, ada dua, ada buah dua. Itu ini untuk colokan, kalau 4x4 ada colokan. Aja harus pantul sudah ada colokan penyetop. Ini enggak ada, cuma enggak tinggi sama penggar sama tinggi ya. Lewat dari tasbunnya. Yang baru tuh ada suara speedo sama kayak tombolnya enggak ada kayak unit ya. Ini OM tuh yang model 8 inci. Enggak 4x4 sama cuma yang kayak kecil tuh yang kayak 4x2 tuh yang
belum dapat HDMI. Di sini dia ada belum yang sunroof. Ada hand grip pillar ya. Sudah sana hand grip pillar. Ada buah kisah sih ya. Di sini dia ada hand grip, model track dan hook. Seat belt masih rapi tonjolannya ya. Ini dia ada lampu baca. Di sini dia ada butuh buat tas sih. Mengatur ya sama ini secara masing-masing. 2, 3, 4 level. Aster dia kiri kanan buruk stable ya. Tapi belum dapat aster sepertiga. Dan ada arms akomodasi dengan ada cover. Balik lagi ini dia ada cover. Cok, sudah aster fix. Untuk sliding, gak ada sliding ya. Untuk aster belakang dia stable, manual. Dan ada kok bakar ke pasca kok ketiga dulu. Di pasca ketiga sini dia ada akomodasi cover ya. Tapi belum akomodasi belum dapat. Masih plastik, cuma yang awas nih si bal di basket dia mau yang ketop cover untuk ada isofix hand grip model track ada buah kisah sih ya. Untuk di basket ini si bal jadi 3 menumpang ke basket kedua. Aster dia pikir kanan dua stable ya, cuma posisinya nggak ada lobby tengah di berbah ada lampu baca tetap belum ada dia duduk di basket ketiga ini tapi yang rumahnya ini ya, tengok enggak ada sanding, cuma enggak semua kobar sekali masih ini yang 38 masih lumayan nih. Terus sama jongkok, ada kafuler ya, ada kafuler, ada po OLED yang bulat-bulat. Sampai ya, sampai kau dapat sekarang dapat hand grip. Belakang dia cakram ya sudah utuh sebelum bermain lampu-lampunya ini ya stop rem ya LED bar sudah ada LED bar ya untuk lampu mundur nah sekarang yang lampu mundur sudah LED ini ya, motonya sudah LED ya, yaitu yang mundur sudah ada LED untuk ke LED bar, cuma yang bukan tamanya kayak dua buah ya dan anden, besok kanan tambah tegasnya kayak gini aja desain nanti untuk di belakangnya karena ya velatornya ada dua gini, sini dia ada velator sensor parkir ya dia ada sensor parkir ya buat 4 titik ada tulisan ultimate ini ya dan ada tulisan 4 kali lipat kalau 4 kali itu tulisan belum ada di tulisan Dakar dan ada tulisan ultimate yang kutu tertinggi tidak dari wiper di defugger di fuller dari stop lamp dari antena itu yang barunya antena ya untuk bagas ini sudah elektrik ya semua elektrik sudah pok bedor lampu nomor pembeli di kamar mundur yang tengah di sini dia ada juga ada untuk pengaturan yang tombol di sini yang satu nggak ada bisa dari di tombol dari sini ya kalau pencet otomatis berkunci otomatis di sini dia ada tempat imanan toolkit dan ada bagus ketika harus ketika tegap sini ada tempat imanan toolkit ini untuk bawahnya tempat yang kulit sini dia ada perahin terkut untuk lantai dia masih manual sini tuh ini soal dulu ya sudah elektrik sini yang depan sudah elektrik kalau yang manual tuh yang udah belum manual ini sudah elektrik kalau itu masih manual nah ini ya ini ada putih 50-50 untuk baris ketiga itu lipat ya untuk menutup pakai ketika sore tuh di sini ya sudah menutup sudah pop di door ini yang secara overall bisa padarnya kayak padar 4 kali 2 ya di bawah ada muffler kiri kanan belakang silver ya
itu yang gak ada rumahnya tertampilan bawah. Handle-nya chrome mode tadi dengan access marquee mode pencet. Semua envelope tapi belum as manual, belum ada register, belum ada electric. Jadi dia belum apply register. Enggak, ini dia ada untuk kunci mana? Sini adalah cenaman kedekatan folding. Untuk apart di sini dia ada apart. Yang apart tuh di sini aja tantingan yang enggak bukan bisnis sampai dia lagi apa. Merupakan RP Cobra Cobra 1 serta dari tersebut di Dutrimnya sisi menumpang. Oke, kian speedus menai Mitsubishi Pajer Sport Dakar Ultimate-nya 4x4 facelift. Terima kasih sudah nonton.